Oke, okay, halo teman-teman. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini ya. Live TikTok, luar biasa. Duta pajak Abal Abal, pelatih konsultan pajak yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Nggak ada lagi ya pelatih konsultan pajak ya, cuma gue. <laughs> nah teman-teman, kita live Instagram dan live TikTok ya. Setiap hari Senin dan Selasa jam 8 malam di channelnya Pajak Smart ini. Dan seperti biasa teman-teman, gue perlu disclaimer dahulu nih ya. Supaya nggak salah ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini... ...adalah pendapat pribadi gue 100% ya teman-teman ya. Ini bukanlah uh, kajian akademis. Ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku loh guys ya. Siapa tahu gue salah ya. Jadi kalau gue salah tolong dikoreksi guys. Nah walaupun gue seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman... ...tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat anda semua ya. Jadi teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini... ...sebagai satu-satunya pedoman bagi anda untuk melaksanakan kewajiban pajak lu gitu ya. Karena kan masing-masing orang tuh punya kasus pajak berbeda-beda guys. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP ya. Penyuluh itu gratis ya. Apabila Anda mau bertanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda guys. Nah, seperti biasa, awal akan tersedia secara gratis dan langsung ya di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam guys. Oke, okay, kita promo dulu nih buat teman-teman yang... Eh, Instagram Senin, TikTok hari Selasa ya, jam 8 malam. <laughs> nah, kita promo dulu nih buat teman-teman apakah Anda ada yang seorang calon konsultan pajak. Atau lo konsultan pajak yang aktif. Atau lo petugas pajak nih, jangan-jangan. Atau lo mungkin mahasiswa atau karyawan yang pengen sukses berbisnis di dunia persilatan pajak akunting ya. Yang tidak seindah yang kita bayangkan ya. Hingga mencapai omset miliaran contohnya. Nah, gue membuka kelas baru nih teman-teman ya, program konsultan Pajak Pinter guys. Nanti di pelatihan PKPP ini, teman-teman akan belajar cara mengembangkan bisnis akunting Anda semua hingga menjadi miliarder di era digital guys ya, dalam waktu kurang dari 2 tahun aja ya. Nah, dengan pelatihan intensif yang step by step dan ada live coaching langsung dengan gue nanti teman-teman ya. Nah, teman-teman uh, akan tergabung dalam komunitas eksklusif teman-teman ya, bersama gue di PKPP dan ada video pembelajaran step by step buat Anda semua. Dan yang paling penting, kita akan jumpa langsung teman-teman nanti ya. Jumpa langsung via live coaching interaktif di hari Jumat malam. Dimulai di minggu depan ya, minggu depan di bulan Mei. Oke? Okay? Iya, bulan Mei. Teman-teman tinggal manfaatkan masa promo ini ya. Silahkan daftar di website www.programkpp.com ya. www.programkpp.com buat yang mau bergabung ke program pelatihan konsultan pajak yang pinter, teman-teman. Ya, <laughs> oke. Okay. Uh, kalau ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar, ya, teman-teman. Ya, sebelum ada pertanyaan, gue akan menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang kemarin belum terjawab di live Instagram. Jadi, live Instagram kemarin itu ada beberapa yang belum ini, yang belum terjawab, ya. Gue akan jawab dulu, ya. Jadi, yang pertama adalah dari Ibu Raini Equa yang mengatakan kalau perusahaan ada biaya bensin atas kendaraan kepemilikan staf itu gimana perlakuannya. Nah, menurut gua kalau per, eh, biaya bensin untuk mobil yang kendaraannya itu adalah punya staf, maka itu boleh dibiayakan sebagai biaya bensin gitu. Menurut gua boleh-boleh aja. Nah, yang yang menjadi permasalahan adalah kalau bensin itu untuk mobil yang dipakai oleh direksi, pemegang saham atau dipakai oleh karyawan yang gajinya di atas 100 juta, gitu. Kalau dua itu tidak terpenuhi, maka itu boleh jadi biaya biasa saja. Tetapi kalau salah satu dari dua itu terpenuhi, maka dia akan menjadi objek uh, natura, sehingga menjadi objek PPh21. Gitu deh. Nah, itu Ibu Rani, kemudian lanjut ya, ada Ibu Heni kuat. Kemudian Bapak Ibu Heni, ada Ibu Heni Gun. Mau tanya kok NPWP 16 digit yang di download di web pajak muncul alamat tidak lengkap, nggak seperti NPWP yang 15 digit. Oke, okay. menurut gua nggak ada masalah. Bu ya, menurut gua tidak ada masalah mengenai NPWP tidak lengkap alamatnya. Kalau ibu merasa ini perlu diperbaiki, nggak masalah. Ibu tinggal datang ke KPP. Jadi Bu Heni tinggal datang ke KPP. Kalau alamat tidak lengkap ya, kasih tahu ke KPP bahwa alamat di NPWP yang baru ini tidak lengkap nih Pak. Nah, tolong diupdate. Nah, nanti tinggal akan diupdate oleh si KPP untuk memperbaiki updateannya dia sehingga alamat menjadi alamat yang benar. Begitu. Ibu kemudian Ibu. lanjut. Kemudian Ibu Ive. Ada Ibu Ivelani. Ko, tarif 0,5% itu terakhir kapan ya? Ada yang ngomong kalau NPWP di bawah 2018 itu tahun 2024 sudah tidak bisa pakai tarif 0,5. Jawabannya masih bisa ya buat Ibu Eve, Eve, Lani dan teman-teman semua. Yang namanya PPH 0,5% final itu masih bisa sampai tahun ini bulan Desember. ya Desember 2024 masih bisa untuk orang pribadi ya. Untuk orang pribadi kan 7 tahun. 7 tahun dihitung sejak 2018 ya. 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24. Jadi sampai Desember 2024 masih bisa. PPH final 0,5% untuk para uh, UMKM pedagang. Oke? Okay? Semoga terbantu Ibu Ilevani. Elani. Kemudian ada Ibu Josephine. Ko, pengambilan direksi PT, perorangan, apakah sekarang sudah ada kepastian? Itu masih pri masuk sebagai prive atau dengan cara ambil gaji? Sampai sekarang belum ada kepastian ya, teman-teman ya. Yang namanya PTP atau perseroan perorangan, sampai sekarang belum ada kepastian dia pakai metode prefer atau metode dividen. Kalau dia metode prefer, maka dia tidak ada ambil gaji, dia langsung ambil laba ditahan diambil sebagai prefer. Kalau dia metode dividen, maka dia akan menggunakan gaji ya, dia akan terima gaji, kemudian dia juga akan uh, ada terima dividen. Itu kalau metode dividen. Sedangkan dividen kena PPh final 10%, kalau gaji itu kena PPh 21. Nah, Dividen bisa dibebaskan PPh finalnya jika dia investasikan selama 3 tahun berturut-turut. Begitu. Oke, okay. kalau ada pertanyaan teman-teman silahkan ditulis di kolom komentar ya. Dan gue akan sampaikan dulu satu informasi penting buat teman-teman. Ada berita tanggal 9-10 April, sudah lama ya. Jadi dari DDTC ini, dari DTC, news DTC mengatakan bahwa wajib pajak badan masih bisa berpanjang waktu lapor SPT tahunan PPH badan ya. Nah, kita baca nih aturannya nih. Jadi WP badan dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan ya. Nah, perpanjangan itu diberikan paling lama 2 bulan setelah tenggat waktu penyampaian SPT tahunan, yaitu April ya. Jadi kan 30 April adalah tenggat waktu terakhir lapor SPT kita boleh meminta perpanjangan dikasih waktu 2 bulan. 2 bulan sampai 30 Juni. Oke? Okay? Jadi, 2 bulan itu bukan dihitung sejak kita mengajukannya, tetapi sejak 30 April. Jadi, kapanpun lo mengajukan, walaupun hari ini, besok pagi gitu ya, Anda mengajukan, tetap dikasih waktu sampai 2 bulan sampai tanggal 30 Juni 2024. Oke? Okay? Kita baca lagi ya. Karena luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan laporan keuangan atau sebab lainnya sehingga sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian SPT, maka diberikan kelonggaran dari batas waktu yang ditentukan, kata Pasal 3 ayat 4 Undang-Undang KUP. WP dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPH dengan cara menyampaikan pemberitahuan tertulis. Ya. Pemberitahuan tertulis itu kini disampaikan secara online melalui IPSPT. Nah, teman-teman, kalau zaman dulu kita mengajukan surat permohonan perpanjangan SPT badan itu pakai kirim surat. Kalau sekarang sudah bisa online. Nah, luar biasa ya. Tetapi bukan e-form ya, bukan e-form SPT tahunan tetapi melalui mekanisme yang namanya IPSPT. Oke. Okay? Untuk dapat perpanjangan waktu, WP perlu memastikan pemberitahuan yang disampaikan sudah memenuhi ketentuan. Sebab pemberitahuan yang tidak memenuhi ketentuan akan dianggap bukan merupakan SPT tahunan. <laughs> Nah, perincian ketentuan perpanjangan jangka waktu itu diatur pasal 14 dan pasal 15 ya, PMK 234 tahun 2014. Wajib pajak harus menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan sebelum batas tahun waktu berakhir. Nah, dengan demikian, bagi WP yang menggunakan tahun buku yang sama dengan tahun kalender, artinya sama-sama Desember berakhirnya ya, maka pemberitahuan tersebut harus disampaikan sebelum 30 April. Setelah itu, pemberitahuan perpanjangan waktu tersebut harus dilampiri dengan tiga buah dokumen ya. Jadi, kalau Anda mau minta perpanjangan SPT badan harus dilampirkan dengan tiga dokumen. Yang pertama, perhitungan sementara PPh terutang dalam satu tahun yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang. Oke. Okay? Jadi, walaupun kita minta perpanjangan, kita harus uh, melampirkan yang namanya perhitungan sementara laporan keuangan. Kemudian, yang kedua adalah laporan keuangan sementara ya sama aja ya. Pertama adalah yang pertama perhitungan sementara PPh terutang, yang kedua adalah laporan keuangan sementara termasuk neraca dan laba ruginya. Yang ketiga adalah SSP atau BPN uh, sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang dalam hal terdapat kekurangan pembayaran pajak. Oke. Okay? Jadi mesti ada perhitungan laba ruginya, kemudian ada neracanya, kemudian dibayar PPh-nya kalau ada. Oke. Okay? Kemudian informasi apa lagi? Oke, okay, jadi yang sekarang bisa Anda lakukan adalah melalui aplikasi online ya. Di DJP online namanya IPSPT. Gue juga belum tahu nih IPSPT ini seperti apa bentuknya. Karena gue nggak pernah berpanjang sih ya. Jadi teman-teman yang SPT badan, kalau Anda merasa belum sempat waktunya, Anda boleh berpanjang. Oke, okay, silakan diajukan perpanjangan di menu IPSPT di DJP online, oke, okay, secara online teman-teman ya, tidak perlu kirim surat lagi seperti dahulu, dan kalau ada kurang bayar dibayar dahulu, bikin laporan keuangan sementara. Kalau anda lakukan seperti ini, maka tidak akan mengalami yang namanya denda telat lapor, yang satu juta itu loh, yang denda satu juta telat lapor tidak, ter, tidak terjadi. Tetapi kalau nanti anda bikin SPT yang benarnya di bulan Juni, kemudian tiba-tiba ada tambahan pembayaran pajak, nah maka tambahan pajak itu akan Menyebabkan bertambahnya uh, denda ya Muncul denda karena terlambat bayar Gitu Kalau nggak salah gitu ya setahu gue Mudah-mudahan gue nggak salah tangkap ya Oke okay. Kemudian PPH 25-nya pun sama PPH 25 pun kalau ada perubahan di nanti SPT yang realnya Maka PPH 25 pun akan mengikuti perubahan Dan perlu dibayar ulang Begitu deh Oke okay. Kita akan diskusi Tanya jawab, kalau ada yang bertanya silahkan ditulis di kolom komentar ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab teman-teman. Oke, okay. ada Bapak Cartoon Box Like the Life. Thank you, thank you, Bapak Cartoon Box, thank you, teman-teman. Thank you yang sudah nge-like, nge-like. <laughs> Ibu Anissa Like the Life. Thank you, thank you. Bapak Jeffrey, eh, Bu Anissa. Thank you, thank you. Makasih, Bu. Thank you. Kemudian Wah, banyak sekali yang bergabung. Mantap teman-teman ya, luar biasa. Kemudian Ibu Si Hitam, malam kok. Halo Bu Si Hitam, malam. Bapak Dobido. Konsultan saya sebelumnya buat beban transportasi ada non finalnya. Itu apa ya, Mas? Nggak hmm... ngerti saya, Pak. Maksud dia bagaimana tuh? beban transportasi ada non finalnya. Maksudnya bagaimana tuh? Coba cek lagi, Pak. ke konsultannya ya. <laughs> maksudnya bagaimana masalahnya? Oke. Okay. Semangat bantu, Pak Dobido Bapak si hitam, kok mau nanya? PPh final 2% itu apa sudah berlaku? PPN ya, PPN ya? PPN final 2% enggak, Bu? Enggak ada. Enggak ada PPN final 2% sepertinya belum bu ya yang satu 2, dan tiga persen itu kan belum belum ada dan gua rasa nggak akan jadi ya itu nggak jadi itu kayaknya ya PPN final kenapa PPN final nggak jadi karena PPN itu adalah sebuah mekanisme untuk untuk negara bisa men-tracking ini barang lari kemana gitu loh kalau kita melakukan PPN final maka negara kehilangan jejak nah oleh karena itu akan sangat berbahaya sekali sistem sistem akan rusak kalau pakai PPH final jadi gua rasa nggak jadi tuh barang. <laughs> Semua teman tuh bu si hitam. Bapak Nuetati, jika input PPN dibebaskan, disetahunkan di bulan Desember saja, bisa tidak ya? Oh nggak bisa, nggak bisa, jangan ya biar omset SPT PPH sama dengan SPT PPN. Saran gua tidak begitu, Bu ya. Saran gua tidak begitu. Kalau kita buka invoice-nya bulan Januari, maka buka PPN di bulan Januari. Kalau kita buka invoice-nya bulan Maret, maka buka PPN di bulan Maret. Gitu. Janganlah gara-gara mentang-mentang PPN dibebaskan kita lempar semua ke Desember. Eh uh, saran saya tidak begitu ya. Saran saya tidak begitu. <laughs> semua teman-teman Bu Nueta. Kan aneh dong. Januari ke November nggak ada omset, tiba-tiba Desember jadi ada omset gede gitu. Apakah begitu maksudnya Bu? Oke. Okay. Bapak Liang Asesori, kok jasa angkutan dipotongnya PPH 232% ya? Saya dengar ada yang potong 1,1% untuk angkutan. Setahu saya 2% Pak ya. Nah, 1,1 itu mungkin maksudnya PPN kali ya. Kalau PPN itu 1,1% itu betul karena dia menggunakan DPP nilai lain. Ya, PPN 1,1 Tetapi PPH nya Biasa sih PPH 23 Yang 2% Oke okay? Semoga teman-teman Tuh Pak Liang aksesori Bapak Gene Grenesia Amanda eh, Ibu ya Kok Kalau PT Tidak ada omset Dari awal Apakah modalnya Bisa dicantumkan 0 dineracak Jawaban saya Boleh-boleh saja uh, Tetapi begini Kalau PT Kan ada Ada modal di akte Ya kan kalau orang buka PT kan ada modal dasar dan modal ditempatkan sesuai dengan akte notaris. Nah, biasanya sih saya tetap laporkan sesuai akte. Jadi kalau akte bilang ada modal 100 juta gitu, ya udah saya laporkan modal 100 juta. Kalau modal itu belum disetor ke rekening perusahaan, maka saya lapor juga sebagai piutang, piutang pemegang saham. Oke. Okay? Debitnya piutang pemegang saham, kreditnya adalah modal gitu nanti di spt pribadinya itu lapor sebagai modal di pt sekaligus juga ada yang namanya hutang pemegang saham gitu oke okay. jadi bukan gara-gara omset ya mengenai modal itu mesti ngikutin akte notaris kalau saya sih gitu supaya nggak salah gitu, semoga teman, teman tuh bu Grenesia amanda bapak karton box kok kalau wp badan laporan laba ruginya minus berarti pajaknya minus dong ya kalau pakai norma Uh, badan nggak ada cerita norma ya pak. Badan itu pembukuan, oke. Okay? Jadi badan itu tidak bisa norma. Badan harus pembukuan. Kalau dia mengalami rugi, maka tidak usah bayar pajak. Bukan berarti pajak yang minus ya. Nggak ada yang namanya pajak itu minus tuh nggak ada. Yang ada adalah SPT nihil, ya. SPT-nya nihil. Kemudian laporan laba rugi yang nilainya minus itu kan berarti rugi. Nah, ruginya itu nanti akan dikompensasi ke bulan, ke tahun berikutnya, oke? Okay? kerugian dari SPT badan akan dikompensasi ke tahun berikutnya, gitu. Nah beda cerita kalau LB ya, kalau LB PPH 25, 2322 maka itu bisa dikembalikan nilai LB-nya, gitu. Dengan cara restitusi, tetapi restitusi akan ada pemeriksaan, Jadi kalau saya sih saya cenderung malas, jadi saya buang sebagai biaya aja, beban-beban PPH 22, 23, 25 dibayar di muka, gitu pak ya. Tetapi kalau kerugian fiskal itu menyebabkan dikompensasi ke tahun berikutnya gitu nggak bisa pajak itu nihil eh pajak pajak minus tuh nggak bisa kecuali LB semua teman tuh pak karton box bapak Doni Ahmad kok apa boleh belum PKP tapi lawan sudah potong PPN gara-gara benda harawan jawabannya itu mungkin terjadi pak ya karena memang begitu tuh jadi benda harawan itu agak aneh mereka itu nggak berani bertransaksi dengan orang yang bukan PKP nah tetapi kan faktanya mereka memang memang ini kan mereka memang kadang-kadang beli dari yang orang bukan PKP. Nah akibatnya mereka nggak mau ambil risiko mereka tetap potong PPN. <laughs> Jadi mereka tetap bayar PPN-nya dan bayar PPh-nya supaya mereka nggak salah. Ya eh, sudah nggak apa-apa sih. Yang penting bapak nggak ada gitu. Yang penting bapak mesti pastikan bahwa PPN itu tidak diambil dari nilai invoice bapak, tetapi kan ditambah dari nilai invoice bapak kan begitu. Ya, memang begitu sih Nggak apa-apa sih. Memang kadang-kadang memang begitu benda harawannya. Gitu. Saya teman tuh Pak Doni Ahmad. Bapak Pin, kok AR minta jawaban surat SP2DK itu gimana ya? Jawabannya adalah Bapak jawab, gitu ya. Gunakanlah surat tertulis, lebih aman, gitu. Jadi ada SP2DK, Bapak jawab dengan surat tertulis. Jadi poin A ngomongnya gimana? Bapak jawab poin A. Poin B, Bapak jawab poin B. Bapak jelaskan secara lengkap di surat tertulis. Oke? Okay? semoga teman tuh Pak Pin, Ibu Eri Valeri. Ko kalau omset 2023 dibayar di 2024, otomatis bu PPH 23 tahunnya 2024. Jadinya dikaitkan di 2024 ya. Teams strings eh teams. <laughs> iya. Jadi uh, secara aturan memang begitu bu. Secara aturan memang begitu. Cuman kalau saya Uh, saya akan tanya kepada klien gitu, tanya kepada klien mau nggak ini dipindah ke 2023, tetapi dengan resiko kita berdebat nanti sama orang pajak, begitu. Jadi kalau nilainya kecil ya sudah nggak apa-apa kita buang ke 2024, sementara kita bayar lagi yang 2023. Tetapi kalau nilainya besar, kita merasa terlalu besar, ya sudah, kita tetap akui untuk 2023. Nanti kita bikin argumen kepada orang pajak bahwa walaupun 2024, tetapi itu adalah untuk invoice 2023 kan ada prinsip cost uh, cost uh, revenue coaching apa uh, cost versus revenue gitu kan. Jadi kalau revenue-nya 2023 maka cost pun 2023. Seharusnya begitu. Nah, jadi tergantung Ibu deh. Kalau nilainya kecil, udah biarin aja ke 2024, Ibu bayar lagi 2023. Kalau nilainya besar, merasa tidak sanggup, ya udah kita lempar ke 2023. Tetapi siap berdebat dengan orang pajak. <tuh> Semoga teman tuh Bu Eri Valeri Ibu Nuetati, kalau sudah terlanjur tidak diinput selama setahun, PPN dibebaskannya, gimana kira-kira ya kok? <laughs> ya udah, kalau bapak mau gitu ya udah, buang ke bulan Desember. <laughs> eh Desember, oh nggak bisa ya, karena kan bapak masih ibu mesti buka fatur pajak kan. Sekarang sudah bulan April nih, sekarang sudah bulan April kan. Nah, coba bapak hubungin AR deh, gimana solusinya ya? Coba hubungin AR, jadi solusi yang paling gampang adalah ee, menunggu pemeriksaan <laughs> Menunggu pemeriksaan Kemudian kalau memang ada pemeriksaan, ya sudah kita akan disuruh bayar 1% kan Karena faktur pajak cacat Gitu Faktur pajak yang tidak dibuka gitu ya Seharusnya dibuka tapi nggak buka Sedangkan PPN kan memang tidak perlu bayar Kalau memang dibebaskan, bapak-bapak punya bukti-buktinya Bahwa itu dibebaskan ya sudah, berarti tidak ada PPN-nya, tetapi kena denda 1% satu yang tidak buka faktur pajak. Begitu sih. Kalau mau digunggung nggak bisa ya. Kalau mau digunggung itu nggak bisa karena kalau digunggung itu akan otomatis muncul PPN-nya. Kalau nggak salah begitu. Tetapi kalau coba deh, kalau digunggung itu masih bisa, coba dites digunggungan. Gitu. Tetapi kalau ibu mau buka faktur pajak udah nggak bisa kan? Sekarang kalau mau buka faktur bulan Desember udah nggak bisa. Sekarang udah bulan April. Gitu. Jadi paling gampang nunggu pemeriksaan. Nah, tetapi gimana kalau si customernya minta faktur pajak? Nah, ini silakan nih. Ya udah, kita masih bikin deh. Terpaksa deh bikin 2024 di bulan April, tetapi untuk invoice di bulan 2023 gitu. Nanti akan kena denda 1%. ada masalah sih, nggak apa-apa juga sih. Oke. Okay. Semoga teman tuh Bu Nuitati. Bapak user 9442. Kok gimana caranya kalau usaha mau pecah omset menghindari PKP? Eh uh, Bapak bikin beberapa mpp, oke? Okay, contohnya nih mpp mr a satu, mpp mr b satu, ada dua mpp, ya kan? Dari hulu ke hilir dipecah semuanya. Dari pembelian bahan baku, pembelian uh, da dari supplier dipecah. Si mr a beli barang sendiri, si mr b beli, beli barang sendiri. Nanti dia jual pun terpisah ya. Mr a jualan barangnya mr a, mr b jualan barangnya mr b. Begitu caranya pecah omset. Gitu pak. Memang agak repot sih nanti rekening juga bisa ya rekening pun bisa rekeningnya uh, MPPA ya MPPA rekeningnya MPPB ya, ya, MPPB nah bapak bisa pecahkan per nama barang per barang ya jadi kalau bapak belinya 10 jenis barang ya udah lima pakai PTA 5 pakai PTB gitu terpaksa begitu jadi dari hulu ke hilir harus dipecah kalau memang mau pecah omset begitu deh terpaksa begitu pak harus rapi ya disiplin Jangan sampai ketika pemeriksaan ternyata campur-aduk nih barang-barang ini. Hati-hati. <lagi> Lebih baik dipisah betulan, dipisah beneran. Kalau perlu kasih tembok, kalau perlu kasih triplek gitu ya. Ini barangnya MPPA, ini barang MPPB. Gitu, kalau mau menghindari PKP. Okay. Semoga bantu Pak User 944. Bapak Rapunzel, Sob Surabaya. Malam kok, malam Pak Rapunzel. Kalau nggak pakai cicilan PPH 25, apa boleh SPT halaman 2 dikosongin? apa nanti nggak denda kalau nggak bayar PPH 25 masa. Jadi gini Pak, menurut saya Pak ya, dibayar aja PPH 25, emang kenapa nggak mau bayar? Gitu Pak. Jadi saran saya, kalau, kalau emang kita punya bisnis bagus, kita punya profit, ya udah kita bayar PPH 25 saja. Gitu. PPH 25 itu untuk membantu kita sebenarnya, supaya kita nggak berat di tahunan. Gitu loh, kita maunya bayarnya tiap bulan supaya ter lebih ringan. Oke, okay. kalau nanti tiba-tiba tengah tahun kita punya omsetnya turun, kita boleh minta permohonan pengurangan PPH 25. Nggak ada masalah. Gitu, Pak. Nah, jadi saran saya sih, kalau emang bisnisnya bagus, uh, usahanya rutin, ya sudah, bayar PPH 25 nggak apa-apa. Kalau nanti ada penurunan omset, Bapak boleh meminta pengurangan PPH 25 di pertengahan tahun. Masih boleh kok. Gitu. Nah, sekarang kalau Bapak mau paksakan supaya tidak bayar PP25, boleh nggak? Ya, jawabannya bisa-bisa aja. Cuma nanti siap berdebat dengan AR ya. Nah, AR pasti tanya nih, kenapa nggak bayar PP25 gitu? Karena kan pegawai negeri kan gajian tiap bulan ya Pak. kan pegawai negeri gajian tiap bulan ya, dia tidak gajian setahun sekali ya. Jadi, mereka butuh nih sumbangan tiap bulan nih. Nah, Bapak mesti, mesti menjelaskan kenapa mau, mau tahunan gitu. Bapak mungkin menjelaskan bahwa omset saya ini tidak menentu, Pak usaha saya ini tidak jelas, tidak pasti, sehingga saya tidak mau bayar PP25. Ya oke okay sih, nggak apa-apa. Kalau memang omset Bapak itu tidak menentu, Bapak boleh kasih dia alasan seperti itu. Tetapi kalau kelihatan jelas nih, dia punya omsetnya bagus, rutin, ya akan di akan diomelin, akan disuruh pembetulan, disuruh bayar PP25. Gitu sih Pak. Jadi menurut saya, sebisa mungkin bayarlah PPH25. Karena itu membantu kita juga, dan kita bisa kok menurunkan di tengah-tengah tahun. Oke. Okay? Semua teman itu Pak Rapunzel Sob Surabaya. Bapak Doni Ahmad, salah nggak kita kalau udah dipotong langsung PPN-nya sama bendahara? Bisa jadi temuan tidak? E, bisa Pak, bisa jadi temuan ya. Jadi nggak ada masalah sih, nggak apa-apa. Karena itu memang mekanismenya mereka ya. Mekanisme si bendahara seperti itu. Jadi nggak apa-apa juga. Kita walaupun jadi temuan ya kita jelaskan apa adanya. Memang begitu konsepnya si bendahara. Gitu loh. Walaupun kita bukan PKP tetap diputang PPN. Memang mereka maunya gitu. Kita kan nggak bisa buat apa-apa kan. Kan kita ini uh, supplier. Mereka customer. Kan pembeli ada raja kan. Mereka yang menentukan. Gitu. Nggak apa-apa sih Pak. Memang begitu kalau mereka maunya gitu ya. Oke. Okay. Semoga tuh Pak Doni. Oke. Okay. Belum ada pertanyaan lagi ya teman-teman ya. Eh sebentar. Belum ada pertanyaan lagi. Kalau ada silahkan disampaikan di kolom komentar. Oke. Okay. Oke, okay. eh mana dia? Bapak Doni bertanya, bisa kena denda pajak nggak kok? Hmm, kayaknya enggak ya, kan kita dipotong PPN oleh bendahara, yang seharusnya tuh nggak ada invoice PPN-nya, semestinya nggak ada masalah sih Pak. Saya rasa nggak ada masalah, itu gara-gara si bendahara doang, si bendahara yang bikin butuh potong, nggak ada masalah sih Pak. Oke, okay. thank you Pak Doni, semoga terbantu. Nah, sebelum ada yang bertanya lagi, gua akan membahas lagi informasi-informasi terbaru teman-teman ya. Oke, okay. tanggal 23 April hari ini nih ya, ada yang baru nih dari DDTC, <guluh> DDTC News. Judulnya adalah berita pemeriksaan pajak DJP lakukan diseminasi implementasi CRM WP Group. Apa itu ya? Saya baca lagi nih ya. Rencana aksi 2024 DJP pemeriksaan pajak DJP lakukan diseminasi implementasi CRM WP Group apa itu nanti kita baca teman-teman ya oke ada yang bertanya dulu ya gue jawab dulu ya Ibu Grenesia Amanda kok uang muka penjualan 2023 terhutang PPN ya oke kalau saya sih bu ya saran saya saran saya kepada customer adalah uh, terhutang PPN jadi saran gue kepada customer adalah buka faktur pajaknya ya, buka faktur pajak yang namanya faktur pajak uang muka. Kan bisa tuh, faktur pajak uang muka dibuka sehingga PPN-nya clear gitu loh, kita PPN-nya clear, pihak pembeli juga PPN-nya clear. Nah, gimana kalau nanti dia batalkan, kan nggak masalah, kita boleh kok membatalkan faktur pajak kan boleh, jadi kita bisa batalkan faktur pajak. Nah, kalau ibu memasukkan sebagai uang muka tetapi tidak ada PPN, berarti kan dia akan masuk sebagai hutang ya kan bank masuk sebagai hutang, nah boleh seperti itu, cuman kalau ketemu AR yang pinter, ngomel dia nanti ngomel, kalau ini DP uang muka ya seharusnya sudah ada sudah ada faktur pajaknya gitu, jadi tergantung ibu deh, kalau ibu mau aman buka faktur aja deh, ibu, buka faktur, kalau nanti batalkan bisa kita batalkan, gitu, nggak ada masalah. Nah, tetapi kalau ibu mau berdebat sama dia boleh dilapor sebagai hutang dulu, berarti kan uang muka masuk ke hutang belum ada PPN-nya. Tapi cukup berisiko menurut saya sih. Semoga teman-teman itu Bu Grenisia Amanda? Bapak PP, malam kok. Terkait kasus Pak Reza, terkait renovasi memakai laba ditahan, itu maksudnya tidak boleh pakai laba ditahan Oke, mohon maaf Pak, bukan gitu maksud saya. Uh, jadi gini, ketika kita bayar renovasi, oke? Okay. Pakai apa ini kan? Nah, eh, mohon maaf nih Pak Riza salah persepsi tadi gitu. Kita masih kembali ke jurnal. Jurnalnya bagaimana? Ketika kita melakukan renovasi, oke? Okay. Kita kan bayar tukang nih. Kita bayar tukang nih kan? Ada uang keluar, ya kan? Kalau ada uang keluar, bagaimana jurnalnya? Pastilah di kredit ada bank, ya kan? Di kredit ada bank uang keluar. Pertanyaannya, debitnya apa? Nah, debitnya itu adalah renovasi atau aset atau investasi, gitu loh. Bukan laba ditahan. Nah, kalau jurnalnya itu adalah aset kepada kepa bank, maka tidak ada laba ditahan. Maksudnya tidak terpengaruh laba ditahannya, gitu loh. Nah, jadi kita masih nggak, masih, mesti berpersepsi uh, secara orang umum, memang kita bilang bahwa kita renov pakai laba ditahan. Secara secara logika umum nih, betul. Kita renovasi pakai laba ditahan, memang betul. Tetapi secara akunting dan pajak nggak begitu. Secara akun yang pajak, labai tahan itu tidak tersentuh. Yang tersentuh adalah banknya di kredit, debitnya itu adalah aset. gitu. Jadi hanya perubahan komposisi di sebelah aset. Tidak mempengaruhi labai tahan. Gitu loh. Labai tahan itu hanya bisa berkurang apabila diambil melalui dividen atau prefer. Begitu Pak. Oke. Okay. Yang, yang, namanya pengurang labai tahan adalah dividen atau prefer. Atau laba tahun berikutnya atau rugi tahun berikutnya. Bisa berkurang labai tahannya gitu. Kalau kita beli aset, beli motor, beli mobil, beli renovasi, itu tidak akan mempengaruhi laba tahan. Tetapi itu akan menjadi pengurang bank di kredit, kemudian debitnya itu adalah aset baru yang namanya uh, renovasi ini. Gitu Pak ya. Jadi bukan tidak boleh, tetapi salah persepsi, karena laba tahan itu nggak begitu cara konsep pengurangannya. Laba tahan itu berkurang kalau kita ngambil dividen atau prefer. Gitu. Semua teman-teman Pak PP. Bapak Rapunzel, Sob Surabaya. Kau mau tanya suami istri punya mpwp, suami direkturnya cv, sedangkan istrinya karyawan tidak bisa harta. Oke, terus jadi nanti laporan tahunan masing-masing lapor ya kau. Jawabannya iya pak ya. Semua orang yang punya mpwp wajib lapor spt tahunan, walaupun dia tidak pisah harta dengan suaminya. Ketika dia pegang kartu mpwp, maka dia wajib lapor spt tahunan apapun ceritanya. Oke. Kemudian jadi di suami statusnya K, sedangkan di istrinya TK. Jawabannya betul ya suaminya K, istrinya TK. Kalau istri ini hanya bekerja di satu perusahaan saja, maka bukti potong si istri oh nggak bisa nggak bisa, karena ada beda MPP. Sorry sorry. Jadi masing-masing lapor pak, masing-masing lapor. Tetapi nanti dia bisa menggunakan formulir PHMT. Oke? Okay? Nanti di halaman induknya si suami dan istri dia centang dia klik yang namanya PHMT ya. PH itu Pisah Harta. MT itu memilih terpisah. Oke, okay. kalau dia tidak pisah harta maka dia kategorinya MT. Klik PHMT, maka di atas akan muncul tombol PHMT. Nah, tombol itu diisi supaya Bapak bisa mengisi PHMT. Nanti penghasilan suami istri akan digabung dahulu, kemudian dipecah proporsional. Nah, bagaimana caranya Bapak akan paham nanti kalau Bapak sudah isi. Coba diisi di SPT tahunan pribadi, dicentang PHMT, di atas ada tombol muncul, klik satu kali ...maka akan muncul hitungannya. Nah, Bapak akan paham maksudnya di situ nanti. Oke? Okay? Uh, nanti PTKP-nya akan berubah menjadi... Uh, ...K garis miring I. K garis miring I, garis miring jumlah tanggungan. Nah, bagaimana konsepnya? Nanti Bapak akan ngerti setelah Bapak sudah mengisi PHMT. Coba diisi kalau biar mau ngerti. Oke? Okay? Semua itu Pak Rapunzel Sob sudah bayar. Ibu Nuetati, jika masih punya nomor seri faktur 2023 bisa tidak pemutulan SPT PPN-nya? Sudah tidak bisa bikin faktur pajak baru, Bu. Karena kan faktur pajak baru itu harus diupload maksimal tanggal 15 Januari, ya kan? Faktur pajak bulan Desember itu diupload maksimal 15 Januari 2024. Jadi Bu, walaupun masih ada nomor seri, sudah tidak bisa kita bikin faktur pajak di bulan 2023, gitu, Bu. Jadi hanya ada dua pilihan, digunggung saja atau dilarikan ke 2024. Nah, masalahnya kalau di Gunggung itu tidak bisa untuk faktor pajak yang dibebaskan. Setahu saya begitu. Sehingga terpaksa deh bikin SPT bikin PPN faktor pajak 2024. Ini akan jadi faktor pajak yang terlambat. Ya enggak apa-apa sih. <tongan> Tinggal bayar nanti. Nah, saya mengatakan tuh Bu Nweta T Ibu Grenesia Amanda, udah telat kok. PPN-nya belum dibuat di 2023. Eh. Sama nggak kasus yang dengan Bu Nweta tadi ya? Mohon maaf lupa. Oke. Okay. Jadi Bu Genesia udah telat ya, PPN belum dibuat di 23. Iya betul. Jadi terpaksa dibuat di 2024 atau di Gitu, Bu. Oke. Okay. Semangat teman Bu Genesia. Ibu Gabriela Richard 785. Suami sudah lapor SPT. Istri ditulis UMKM yang dulunya sebagai ibu rumah tangga. Karena transaksi masuk rekening istri. Untuk pemadanan nik, apa bisa ditulis ibu rumah tangga sesuai saran keawan? nggak uh, ada masalah bu, jadi KLU atau status ibu rumah tangga tidak pengaruh, gitu. Walaupun dia ibu rumah tangga, tetapi kalau faktanya dia ada dagang, ya dia tetap mesti bayar, bayar PPH, gitu. Tetap bayar pajak. <laughs> Walaupun dia statusnya pedagang, tetapi kalau kenyataannya dia ibu rumah tangga, ya dia nggak usah bayar pajak, begitu. Jadi KLU itu tidak pengaruh kepada kondisi sebenarnya. Kalau memang sebenarnya dia berdagang ya ja dagang. Kalau sebenarnya dia ibu rumah tangga ya ja ibu rumah tangga. Walaupun KL itu apapun itu nggak pengaruh. Oke. Okay? Semoga teman tuh Bu Gabriela. Ibu Bapak PP, Bapak PP. Oh, tadi sudah ya. <advances> eh, belum bul belum belum. Bapak PP ya. Untuk angka laba ditahan nanti disesuaikan dengan pengeluaran saja ya. Nggak pengaruh, Pak. Laba ditahan tidak terpengaruh sama sekali. Coba deh di jurnal. Jurnalnya adalah debitnya itu investasi atau atau aset ya atau aset. Kreditnya adalah bank. Kalau jurnal ini dimasukkan ke dalam laporan keuangan sama sekali tidak mempengaruhi laba tahan. Coba deh dites di tes di akuntingnya softwarenya pak. <laughs> Coba di akunting di akunting software di tes deh di jurnal deh. Debitnya itu adalah aset uh, garis miring renovasi. Kreditnya adalah bank maka laba tahan tidak terpengaruh sama sekali. Coba di tes deh. Semangat teman-teman Pak PP. Bapak Rapunzel Sob Surabaya. PHMT di SPT suami artinya bakalan kurang bayar ya kok. Bisa terjadi ya Pak ya. Bisa terjadi kurang bayar, bisa juga enggak. Coba di tes dahulu Pak. Karena untuk mengetahui kurang bayar atau enggak itu mesti betul-betul dites. Karena kan nanti digabung dahulu. Kemudian PTKP-nya dapat double, kemudian dihitung PPh-nya, kemudian dibagi dua, gitu. Jadi bisa aja tidak tidak LB, eh tidak kurang bayar, bisa aja terjadi. Jadi mesti dites betul-betul supaya tahu. Biasanya sih ada kurang bayar kalau kedua belah pihak sama-sama punya punya penghasilan dari kantor, gitu Pak. Coba dites ya. Semua teman tuh Pak Rapunzel. Ibu Gabriela Richard, suami karyawan dan UMKM. UMKM terdaftar atas nama suami. Oh, ya, ya, ya nggak apa-apa sih bu nggak apa-apa jadi terdaftar atas nama suami nggak masalah tetapi kan uang masuk ke rekening istri nih nah uang masuk ke rekening istri ya terpaksa si istri ngelapor gitu kan nggak ada masalah tetapi saran gua sih bu kalau emang si istrinya e, ibu rumah tangga ya udah itu rekening punya istri dilapor di SPT suami saja gitu jadi si istri nggak usah lapor penghasilan si istri lapor nihil aja nol aja semua nah semua penghasilannya dilapor di SPT suami gitu. Dan semua rekeningnya, termasuk rekening si istri, dilapor di SPT suami. Gitu aja, biar sederhana, biar gampang. Oke, okay. Apa -apa, Bu Gabriela. Ibu Ayu, perusahaannya PKP, masih bolehkah faktur pajak digunggung? Jawabannya boleh, boleh Bu ya. Jadi, digunggung itu maksudnya apa? Digunggung itu maksudnya, Ibu jualan kepada end user kepada pemakai akhir artinya dia beli barang ini langsung dia pakai buat diri dia sendiri bukan dia jual kembali ke orang lain gitu bu oke okay? jadi uh, ada beberapa syarat ya di gunung itu ya ada beberapa kebiasaan contohnya ada toko fisiknya orang datang langsung beli kemudian tidak kredit kemudian uh, nilainya juga tidak 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 besar gitu ya Nilainya juga nilainya tidak tidak beli rame-rame gitu paling belinya sedikit-sedikit gitu dan dia tidak rutin gitu biasanya gitu ya nah jadi boleh-boleh saja di gunggung bu nggak ada masalah cuman di gunggung itu pastikan pembelinya adalah end user kalau dia distributor apalagi dia sampai kredit-kredit gitu ya kredit beberapa hari atau beberapa minggu itu kemungkinan besar sudah nggak bisa masuk ke sebagai gunggungan gitu bu semangat teman tuh pak ibu eh, Ayu bapak Pin ada satu poin pembelian barang menggunakan NPWP angkanya nol semua itu mau pakai bukti apa kok? Sedangkan nggak lawan transaksi tidak buka faktur pajak pembelian barang menggunakan NPWP angkanya nol semua mau pakai bukti apa? Sedangkan lawan transaksi nggak buka faktur pajak. Oke bisa pakai bukti transfer pak? Bisa pakai bukti transfer ya kalau emang uh, faktur pajaknya menyusahkan. Bisa pakai bukti transfer. Atau ada nota invoice. Atau ada surat jalan. Jadi semua dokumen yang mungkin Bapak sediakan. Kasih aja sebagai bukti. Oke. Okay. mengatakan untuk Pak Pin. Bapak Dobido. Oh. Aku ada bukti potong PPH 22. Sebanyak 840 bupot. Caranya gimana ya? Buat simple. Dilapor di lampiran 3. Bisa pakai Excel Pak ya. Bapak bisa pakai Excel. Bapak boleh upload pakai CSV. Pakai impor ya. Oke, okay, Bapak Dobido bisa pakai CSV, di-upload aja, nanti diimport. Bapak tinggal rapi-rapikan di Excel, kemudian dibikin CSV, kemudian di-upload ke ISPT-nya, eh, ke e nya Bisa kok. <tères> Semua teman tuh Pak Dobido. Ibu Liang Aksesori, kok kalau PPH 23 selama tahun 2023, customer tidak diberikan kepada kita. Apakah masalah dalam pelaporan omset? Oke, okay, saya ulang ya. Kok oh, kalau PPH 23 selama tahun 2023 customer tidak diberikan kepada kita apakah masalah dalam pelaporan omset? Maksud ibu bukti potongnya ya, bukti potongnya ya. Nah kalau bukti potong PPH 23 kita nggak dapat maka langkah pertama adalah mintakan dulu, mintakan ya, mintain kalau perlu kita datangin ke kantornya dimintain. Oke? Yang kedua uh, via email di email aja dibikin daftar-daftar invoice kita. Yang ini sudah ada bukti potong, yang ini tidak ada bukti potong. Tolong dong minta dong gitu. Oke, okay. minimal kita sudah ada bukti kan kita me me berusaha gitu kan. Yang ketiga, kalau saya sih tetap saya kreditkan. Kalau saya tetap saya kreditkan, kemudian ya udah uh, nanti kalau dipertanyakan sama AR kita bisa buktikan kan dari invoice yang bisa kita buktikan, dari uang masuk yang bisa kita buktikan bahwa uang masuk itu cuma 58%. Begitu. Tetapi mintakan bu ya, mintakan usahakan maksimal minta ke si customer. Kalau customer nggak bisa kasih bukti potong, ya udah uangnya kembalikan ke kita. Itu biar kita bisa laporkan dan bayar sendiri. Begitu nih pak. Semoga pak liang Aksesoris. Bapak Rapunzel, di SPT istri nggak perlu dihitungkan kok. Uh, nggak perlu sih pak, digabung ke suami aja. Kalau memang bisa ya, gabung ke suami aja biar lebih sederhana. Oke, okay. semangat teman -tuh, Pak Rapunzel. Bapak Pin, dan kalau SPT 2020 lupa lapor rumah, tetapi masih kondisi KPR itu gimana ya? Menurut saya Pak perlu dilapor ya. Jadi walaupun masih KPR, kita perlu laporkan di SPT kita. Nah, kalau Bapak ada waktu, bikin pembetulan deh. Pembetulan SPT 20, 21, 22, 23 dibetulkan semuanya, dilaporkan rumah KPR tersebut. Jadi laporkan rumahnya, nilainya full, kemudian laporkan hutangnya senilai hutang pokok KPR yang belum lunas. Begitu Pak. Biar lebih rapi ya Pak ya. Di pembetulan aja kalau sempat. Semoga tapi tuh Pak Pin. Bapak PP. Oh jadi walaupun uang bank dari laba ditahan, namun nominal di laba ditahan tetap 200 walaupun dipakai. Jawabannya betul Pak ya. Betul ya. Jadi uang bank itu bukan dari laba ditahan Pak. Itu hanya hanya logika umum seorang pengusaha. Tetapi secara akunting tidak. Ya, secara akunting uang di bank ya uang di bank gitu. Dia mengambil uang di bank, ya uang di bank gitu, jadi bukan dari labai tahan. <laughs> secara akunting, eh secara umum memang masuk masuk di akal ya, tetapi secara akunting enggak. Secara akunting, labai tahan itu hanya berkurang kalau pengambilan privo atau dividen. Nah, sedangkan kalau kita keluarin bank itu untuk bayar renovasi, maka yang yang terjadi adalah jurnalnya adalah debitnya itu aset, kreditnya itu bank, sehingga tidak pengaruh ke labai tahan sama sekali. Oke, okay? semua tahu tuh Pak, PP. Bapak si Hitam, thank you kok jawabannya. Kok kenapa ujian USKP dikit kuotanya ya? Nggak kayak notaris dan lain-lain banyak. Oke, okay. <laughs> jadi ini bercanda aja ya. Itu adalah uh, apa istilahnya ya? Teori konspirasi ya, teori konspirasi sengaja untuk mempersulit orang jadi konsultan pajak gitu ya, supaya konsultan yang, yang sudah ada itu bisa lebih kaya gitu ya. Bercanda ya, itu hanya konspirasi aja, teori konspirasi. Ya memang gitu sih bu, memang goblok tuh orang-orang itu. <laughs> bercanda, bercanda ya. Ya mau gimana? Dia hanya buka kuota sedikit begitu, ketika dia buka, sistem langsung offline. Langsung servernya down. Ketika servernya sudah kembali, semua kuota sudah penuh. Kan bego begitu ya. Tetapi ya, yang mau gimana lagi? Memang negara kita begitu. <laughs> ya sudahlah, kita toleransi lah bu. <laughs> Semua teman tuh, Bu si hitam. Ibu Elsiani 02. Apa alasannya kalau kita mau pinjam bank kita harus ada NPWP? Eh uh, sesimpel ini sih Bu ya, sesimpel gini. Jadi uh, NPWP kan nomor pokok wajib pajak. Kenapa orang jadi punya jadi wajib pajak? Karena kan dia pengusaha, ya kan? Kenapa orang jadi wajib pajak? Karena dia pengusaha. Kemudian Uh, kalau kita pinjam bank, maka kan kemungkinan kita punya penghasilan kan, punya penghasilan. Kalau kita punya penghasilan, uh, maka seharusnya kita punya NPWP kan gitu. Kalau kita punya penghasilan tapi nggak punya NPWP, wah negara rugi dong, negara rugi. Kita harusnya bayar pajak tapi nggak bayar pajak kan begitu. Nah oleh karena itu bank itu ngikutin aturan pemerintah. Pemerintah mengatakan kalau bank mau kasih kredit, maka harus ada NPWP karena orang ini sudah cenderung itu punya penghasilan gitu kalau dia punya penghasilan maka dia harus punya npwp supaya negara dapat duit pajaknya kan begitu jadi melalui bank negara memaksakan kita punya npwp memang begitu Semua teman-teman buat elsiani ibu grenesia ananda kok perlengkapan di neraca 2022 apakah bisa dibebankan ke biaya 2022 karena dapat sp2dk kurang bayarnya besar Perlengkapannya barangnya apa nih Bu? Kalau barangnya meja, kursi, printer uh, bisa dibiayakan dalam bentuk uh, penyusutan, oke? Okay? Kalau bentuknya barang-barang aset begitu bisa dibiayakan dalam bentuk penyusutan. Tetapi kalau barang-barangnya itu seperti kertas, pulpen begini itu bolehlah langsung dibuang ke biaya gitu. Coba cek dulu Bu, barangnya apa? <laughs> kalau barangnya memang barang-barang yang yang punya masa pakai lebih dari setahun ya nggak bisa itu bisa disusutkan sehingga penyusutan menjadi biaya penyusutan. Begitu, Bu. Semoga Semangat itu Bu Grenesia Amanda. Bapak Pin, KPR rumah tersebut sudah ada di SP2DK kok. Oh. nggak apa-apa, Pak. Boleh pembetulan kok. Boleh pembetulan ya. Jadi justru SP2DK itu untuk bikin bantuin kita supaya kita pembetulan SPT. Jadi sudah betul kok. Boleh kok pembetulan. Oke. Okay. Nah, semangat itu Pak Pin. Ibu Grenesia Amanda laba ditahan kalau dipakai harus dibagikan dividennya. Betul Pak ya, Bu ya, betul. Jadi laba ditahan itu hanya bisa berkurang dalam rangka penarikan dividen atau prefer. Oke. Okay. Thank you Bu Amanda. Bapak Rapunzel Sob Surabaya. Ko MPP 16 digit yang di web pajak sekarang tidak selengkap MPP 15 digit ya. Terus yang harus ke yang harus kita pakai buat penulisan di faktur pajak yang mana? Sementara ini masih pakai yang 15 digit, Pak. Sementara masih begitu ya. Nanti kita tunggu Cortex. Mungkin 1 Juli deh. Begitu tanggal 1 Juli, semuanya harus 16 digit. Kita tunggu ya, nanti ya. Kita tunggu ya, seberapa akurat informasi ini. Kalau emang dia belum sanggup, ya udah Ditunda ke 1 Januari 2025. <laughs> begitu deh. Kalau dia ready, ya hantam. Kalau dia belum ready, ya tunggu 1 Januari. Gitu, Pak. <laughs> Semua teman-teman, Pak Rapunzel. Bapak PP, bagusnya buat Excel sendiri, khusus laba ditahan, kalau tidak bingung nanti ya. Boleh pak, boleh pak, boleh. Laba ditahan boleh bapak bikin Excel sendiri. Uh, komponen modalnya bagaimana kan? Nah, bapak PP dengan arus kas, yes yes. Boleh pak, kalau mau bikin Excel sendiri supaya tahu ya. Bapak Pin, makasih kok bantunya sama-sama. Bapak Guan, kok? software keuangan untuk UMKM yang mana yang bagus? Oke, okay, kalau saya sih pakai Accurate Pak ya. Bapak bisa dapat trial 30 hari di sini nih, website www.pajaksmart.com garis miring AOL ya, huruf besar semua. www.pajaksmart.com garis miring AOL itu untuk dapetin Accurate uh, Accurate online ya, gratis 30 hari trial. Itu Pak. Sudah mengatakan tuh Pak Guan. Oke, okay, belum ada yang tanya lagi teman-teman ya. Gua mau ngelanjutin ini nih, dan tadi kita bahas nih teman-teman ya. Ada satu berita yang mengatakan pemeriksa pajak itu mau melakukan diseminasi implementasi CRM WP Group apa itu. Mari kita baca teman-teman ya. Nah, untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan pada 2024, DJP mempunyai sejumlah rencana aksi. Salah satunya adalah terkait wajib pajak grup apa itu. Berdasarkan pada laporan kinerja DJP, rencana aksi yang dimaksud adalah diseminasi implementasi compliance risk management wajib pajak grup. Namun, dalam laporan tersebut, DJP belum menjabarkan lebih lanjut terkait dengan CRM WP Group. Ye, ngomong doang. Diseminasi implementasi CRM WP Group untuk pemilihan bahan baku pemeriksaan grup yang terotomatisasi dengan melibatkan direkturat terkait, kata DJP. Oke. Okay sesuai dengan SE26 2013, pemeriksaan perusahaan grup adalah pemeriksaan terhadap dua atau lebih WP dalam satu kelompok usaha yang terdaftar di satu atau beberapa KPP. Oh gitu maksudnya. Jadi pemilihan pemeriksaan di beberapa beberapa orang baik dalam satu KPP atau beberapa KPP tetapi satu kelompok usaha. Jadi sekali periksa nih, contohnya nih, pedagang komputer ya udah dia langsung dihabisin semua pedagang komputer di satu wilayah gitu. Pemeriksaan dilakukan secara simultan dan terkoordinasi untuk menguji kepatuhan kepada kewajiban perpajakan. Oh gitu. Jadi dia bisa pakai grup itu rame-rame supaya bisa memantau kewajaran rame-ramenya. Ya mungkin oke okay lah. Perusahaan grup adalah kumpulan dua atau lebih WP dalam suatu kelompok usaha yang terdiri atas pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, dalam undang-undang PPN ya, atau pihak-pihak yang punya hubungan istimewa tetapi diketahui sebagai sebuah kelompok usaha. Analisis risiko pemeriksaan perusahaan grup ini adalah analisis yang disusun untuk menilai ketidakpatuhan WP uh, dalam suatu kelompok usaha. Waduh, ribet ya jadi AR ya jadi pemeriksa pajak ya, susah loh guys jadi pemeriksa pajak pusing. <laughs> Oke. Okay. Itu teman-teman ya, jadi akan ada pemeriksaan grup yang rame-rame di tahun 2024. kita tunggu aja deh. <ganti> Lanjut, ada pertanyaan dari Bapak PP, kok dahulu Ko awan membagi brosur di mana ya? Saya berencana bagikan di KPP. Uh, di KPP, masuk Bapak, brosur apa nih? Brosur konsultan pajak gitu? KPP nggak mau terima pak, nggak boleh. Uh, kecuali Bapak nongkrong di depan KPP, ya, mungkin diterima, tetapi susah juga ya. Uh, kalau dulu saya di Glodok. Glodok, kemudian Mangga 2, ya grupnya itulah ya. Jadi Bapak masih berpikir, di mana para pengusaha duduk. Oke, okay? kalau para pengusaha duduk di toko dia, ya kita datang toko dia. Gitu kan? Nah, jadi dulu saya ke Glodok ya. Jadi semua Glodok itu saya datangin semua, saya kasih kartu nama. Bukan brosur ya, kartu nama kalau saya. Kalau brosur kan dia ambil, dia buang. Kalau kartu nama kan kita kasih kartu nama, kita bisa bilang, oh boleh nggak tukar kartu nama, gitu. Kalau dia welcome, mau kasih kartu nama, ya kita bisa diskusi. Kalau dia langsung usir, ya kita titip aja kartu nama di situ. Gitu, Pak. Jadi, kalau saya ke Grodok, karena saya lebih dekat ke Grodok kan, masih ada tuh, Tanah Abang juga ada, Jatin Negara juga ada. Pokoknya, Bapak pak mesti berpikir, di mana para pengusaha ada? Di situlah Bapak datangin. Oke? Mantap, Pak Pepe. Nanti bicarakan di PKPP Pak, bulan depan ya, di bulan Mei. Hehe, thank you, Pak PP. Bapak pengembala kambing, ko, yang dimaksud pajak dibayar di muka di neraca itu apa aja ya ko? Oke, okay? pajak dibayar di muka itu pertama PPH22 dibayar di muka, PPH23 dibayar di muka, PPH25 dibayar di muka, dan lain lain ya. PPH42 dibayar di muka juga bisa, PPN dibayar di muka juga bisa, PPH badan dibayar di muka juga bisa. Oke. Okay? Tapi yang paling umum adalah PPH 22, 23, 25. Okay. 22, 23, 25 adalah secara umum adalah PPH dibayar di muka. Ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk dikreditkan ketika nanti hitung SPT tahunan badan. gitu Ketika sudah terhitung berapa PPH badan, nah tiga ini akan dibuang ke sana untuk dikreditkan. Ceritanya begitu. Untuk mengurangi PPH badan kita. Oke? Okay? <laughs> nah, semua terbantu Pak Pengembala Kambing. Bapak Rapunzel Shop Surabaya. Biaya akomodasi dan transport yang mau kita tagihkan ke customer harus dibuatkan faktur pajak ya kok. Menurut saya iya Pak, biar gampang ya. Jadi Bapak nggak usah ribet, masukkanlah biaya akomodasi itu ke dalam tagihan kita. Kemudian kita buka invoice, buka faktur pajak untuk itu juga. Jadi biar nggak usah pusing, nggak usah nggak usah pakai rembes-rembesman gitu loh. Langsung aja kita buka apa adanya. Supaya lebih gampang gitu Pak. Semoga teman tuh Pak Rapunzel. Bapak PP, kalau saya belum terdaftar kan tidak terikat kode etik. Uh, betul Pak ya, tetapi kalau KPP nggak bisa. Kalau KPP kan kita kita mau masuk, kemudian bagi-bagi brosur nanti diomelin sama Satpam. <laughs> gitu. Jadi lebih baik ke pengus ke ini, ke toko-toko di mana para pengusaha berada. Kalau di KPP, yang datang itu konsultan Pak. Ya, kalau datang ke, ke KPP itu konsultannya, pegawainya, stafnya gitu, bukan si bos gitu ya kan kita mau ketemu si bos. Kalau kita mau jadi konsultan pajak, kita mesti ketemu bosnya. Maka datanginlah ke tempat-tempat yang bosnya berada. Oke. tahu tuh Pak PP. Bapak Rapunzel, apa nanti dipotong PPh 23? Jawabannya iya, dipotong PPh 23. Begitupun Bapak ya. Bapak ketika bayar kepada si JNE, Bapak juga mesti potong PPh 23 juga. Oke. Okay? Dan minta foto pajak juga ya dari si JNE-nya. Thank you Pak Rapunzel. Bapak Suwandi, Suwandi, PTA penerima jasa, PTB adalah perantara, PTC adalah pemberi jasa. Oke, okay? PTC buka invoice dan faktur kepada PTA. Oke, okay? PTB, tagih biaya reimbursement ke PTA. Oke, okay? siapa yang potong PPH23? Yang potong adalah si PTA kepada PTC. Oke, okay? PTA ke PTC, potong. PPh 23. Betul Pak ya. Terutang PPh 23. Nah, nanti si PTB akan menginvoice kepada menginvoice kepada si PTC kali ya. Nah, si PTB akan invoice ke PTC atas jasa manajemen kan atau komisi atau komisioner. Nah, atas jasa komisi itulah akan dipotong PPh 23 atas komisi. Gitu Pak ya. Jadi sudah betul Pak caranya ya. <laughs> Semangat teman tuh Pak Subandi. Oke, okay. Bapak Pin, kok program KPP itu hanya khusus calon konsultan pajak aja ya? Uh, jawabannya iya Pak. Tetapi kalau Bapak mau uh, gabung ke komunitas juga boleh sih. Banyak juga orang yang bukan konsultan, tetapi gabung aja karena ada banyak benefit ya. Kita bisa ketemu tiap hari Kamis dan tiap hari Jumat dan semua semua program juga kita gratis gitu. Jadi orang yang ikut PKPP sudah gratis ikut PSTP gratis ikut akunting UMKM gratis ikut, ikut webinar semua jadi gratis kalau mau ikut PKPP gitu ya jadi nggak cuma seorang konsultan tetapi kadang-kadang ada orang pengusaha juga gabung juga banyak sih kalau mau boleh thank you semoga pak teman-teman pak Pin bapak PP iya nongkrong okay, thank you pak bapak Mtrix oh bapak Mtrix kalau saya nongkrong di depan KPP bagikan kartu nama tidak apa-apa ya nggak apa-apa pak apa, nggak apa-apa sih cuman yang datang ke KPP itu bukan bukan pengusaha ya yang datang ke KPP itu konsultan pajak <laughs> yang datang ke KPP itu konsultan kalau nggak staff admin kalau nggak uh, divisi pajaknya sebuah perusahaan jarang-jarang bos itu datang ke KPP hampir nggak pernah gitu ya jadi kalau mau ketemu bos datangin ke kantornya dia langsung atau ke toko-toko kalau mau ke pengusaha-pengusaha ke kayak Glodok gitu kan pasti di semua kota tuh ada tuh tempat-tempat di mana pusat-pusat uh, pembelanjaan kan di mana bos-bos ada di situ Gitu, mantap, Pak. m semoga ada bantu. Bapak Rapunzel, kok kalau customer tidak potong PPh23 atas faktur akomodasi dan transport, bagi perusahaan ada efeknya. Kalau kita nggak dipotong, ya aman aja, Pak. Nggak ada masalah, no problem, ya. Jadi, kalau kita uh, sudah buka faktur tapi dia tidak potong, kita aman, nggak ada masalah. Nah, tetapi kalau kita terima invoice, kita bayar orang, kita harus potong, gitu ya. Jadi harus memotong yang paling penting. Kalau yang dipotong itu tidak dipotong ya gak ada masalah. Nah, gitu Pak. Sama teman itu Pak Rapunzel sok sudah bayar. <tuh> Oke, okay. belum ada lagi pertanyaan teman-teman ya. Belum ada lagi. Gua akan sampaikan lagi informasi kalau ada informasi terbaru. Oh, ada informasi nih. Uh, sebentar ya, ada chatting lagi. Eh uh, Bapak Suwandi Suwandi Perpanjangan Sertel cabang bisa online atau Direksi mesti ke KPPK. Setahu saya harus Direksi bu ya. Kemarin baru awal tahun ini sudah nggak bisa nih, sudah nggak bisa pakai online, sudah harus pakai Direksi datang langsung. Direktur malah harus Direktur datang langsung. Setahu saya begitu Pak Suwandi. Saya mau ngatakan Pak Suwandi. Oke, ada informasi dari DDTC teman-teman ya. DDTC News, suami meninggal beri warisan kepada istri apakah tetap bebas pajak. Nah, banyak orang berpikir nih, kalau suami meninggal kasih ke istri gimana nih kena pajak nggak? Oke. Mari kita lihat ya beritanya. Jadi, berita di Titisi mengatakan secara umum nih ya, secara umum harta warisan itu bukanlah objek pajak ya, sesuai dengan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh ya. Harta warisan itu tidak kena PPh. Itu sudah clear, teman-teman yang sudah clear, jelas ya. Nah, Warisan bebas pajak ini juga berlaku jika diserahkan dari suami yang meninggal kepada istri. Nah, sebagai catatan, warisan berupa uang tunai dan aset lainnya yang itu bukanlah objek PPH. Sementara warisan berupa tanah dan atau bangunan dikecualikan dari PPH menggunakan SKB ya, surat keterangan bebas PPH sesuai dengan per 30 tahun 2009. Nah, jadi kalau uang tunai, mobil, motor, silahkan langsung dipindahkan ke istri, balik nama, tanpa kena PPH sebagai warisan. Tetapi, kalau bentuknya tanah atau bangunan, ketika dia balik nama, kan ada tuh bayar BPHTB harus bayar, kemudian PPH kan bisa gratis. Nah, PPHTB itu bisa gratis kalau dia punya surat yang namanya SKB, Surat Keterangan Bebas PPH. Oke? Okay? Jadi katanya DJP nih ya, jika sudah dipastikan warisan tersebut sesuai undang-undang PPh, warisan dikecualikan dari objek pajak, katanya DJP. Selanjutnya, terkait kepemilikan harta harus dilaporkan dalam kolom harta di SPT tahunan, si istri ya. Pada tahun uh, saat perolehan penghasilan atas warisan tersebut, juga perlu dilaporkan di kolom penghasilan bukan objek pajak di SPT tahunan ya. Jadi selain kita laporkan hartanya, kita juga laporkan nilai uang itu, warisan itu di uh, lampiran penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Oke. Okay. Perlu dicatat bahwa penghasilan atas warisan itu bisa bebas pajak sepanjang bisa dibuktikan melalui bukti warisan. Ya, jadi nggak boleh tiba-tiba mengklaim gue terima warisan. nggak bisa. Harus ada dokumen warisan. Warisan buktinya ya. Bisa berupa surat wasiat, bisa berupa surat uh, surat warisan, bisa berupa surat kesepakatan waris, bisa berupa keputusan dari pengadilan. Gitu, oke, okay. atau akte warisan ke notaris gitu, jadi buat teman-teman yang punya harta. Sebaiknya segera rencanakan surat wasiat Anda, <laughs> gitu ya. Kan, kita nggak tahu kapan kita meninggal, gitu ya. Jadi, lebih aman ke notaris, oke. Okay. Ada yang bertanya, Bapak Rapunzel berarti istri harus punya MPP. Betul ya. Jadi setelah suami meninggal, mohon maaf nih, si istri kan mewarisi harta-harta dia. Maka otomatis si istri perlu buat MPWP untuk mengakui semua harta ini. Gitu kan. Perlu, perlu ya. Setelah dia buat, dia laporkan semua harta suaminya, dia juga laporkan sebagai warisan. Dan dia perlu bikin dokumen warisan ya. Bisa berbentuk akte warisan, atau surat wasiat, atau keputusan pengadilan. Pokoknya punya dokumen supaya dia lebih aman gitu ya Bapak Rapunzel dokumen di notaris jawabnya iya ya di notaris dia mesti ke notaris supaya lebih aman jadi jangan sampai nih suatu hari tiba-tiba suami dia punya adik komplain lapor ke pengadilan atau suami dia punya istri yang lain gitu ya tiba-tiba komplain ke pengadilan itu bahaya jadi lebih baik dia datang ke notaris uh, supaya melegalkan uh, warisan ini semua warisan dari almarhum suaminya <laughs> oke, okay. thank you Pak Rapunzel semoga bantu, oke okay, teman-teman ya pas sudah jam 9 nih ya, jam 9 sudah pas dan belum ada yang tanya lagi, jadi sudah selesai, terima kasih teman-teman semua ya sudah bergabung, kita akan jumpa lagi di live Instagram hari Senin jam 8 malam atau live TikTok hari Selasa jam 8 malam, oke, okay? terima kasih semuanya teman-teman, terima kasih Pak Rapunzel, Pak Suwandi Pak M.Trix, dan teman-teman semua ya terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi Selasa depan, mari